Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya. Kita akan melanjutkannya yang kemarin, apa yang tadi teman-teman lihat udah dibikin ini. Terakhir yang ini ya, bikin buat kunci gearbox. Sekarang teman-teman siapin PCV teman-teman PCV-nya yang dari peralon yang saya bilang itu. Terus teman-teman bikin kurang lebih segini buat penguat samping depan. Terus teman-teman ukir kayak gini biar bisa masuk begini. Ya. Udah gitu habis itu teman-teman udah dibikin yang itu, terus yang di belakang sini satu. Di belakang sini. Ya. Di belakang sini satu. Habis itu teman-teman amplas. Ya, amplas boleh. Pakai gigir boleh. Amplas yang di sini juga. Nah, habis itu udah diamplas, teman-teman lem. Ya, saya coba lem dulu, saya pause. Udah saya lem kayak gini. Nah, biasanya teman-teman lihat video saya dulu baru dilakuin ya. Tonton dulu sekali sampai habis, terus baru dilakuin. Habis itu teman-teman bakar PCV-nya pakai korek begini aja nih, supaya dia ngebentuk ininya nanti. Terus teman-teman giniin. Ini belum. Jangan sampai angus ya. Oke, saya pause dulu. Oke, teman-teman, udah saya rapihin juga, saya udah lem. Itu jadinya ini juga. Ya. Paham ya, teman-teman? Oke, nyampe di sini mudah-mudahan teman paham. Kita udah hampir selesai pengerjaan. Habis itu kita lanjut pengerjaan ke pemasangan stick depan, akar belakang, dan stick depan. Benar-benar. Stick depan, stick belakang, akar belakang, sama brick belakang dan brick depan. Mungkin video ini sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutin, saya siapin bahan-bahannya dulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube video saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.